Pemirsa, ketinggian banjir mencapai 1,5 meter merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Yoel Yusvin. Selamat siang Yoel, bagaimana kondisi saat ini? Banjir sudah mulai surut atau justru makin meninggi? Yoel, kami masih belum bisa mendengar suara Anda, Yoel. Pagi hingga siang tadi, jumlah warga yang memilih bertahan di lokasi pengungsian, mereka mulai mengalami beberapa gejala penyakit seperti gatal gatal dan diare, sehingga petugas dari dinas kesehatan kecamatan dan pemerintah kota yang bersiaga di lokasi beberapa pengungsian tersebar di Kecamatan Manggala ini terus melayani masyarakat untuk memberikan pengobatan maupun pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dan memang untuk lokasi saya sendiri ini setidaknya ada sekitar 54 jiwa yang mengungsi di masjid ini sementara. Beberapa warga lainnya yang satu pemukiman dengan lokasi pemukiman mereka yang terkena banjir, mereka memilih mengungsi ke rumah kerabat maupun keluarga Karista dan juga Wilson. Dan untuk banjir sendiri memang hari ini sudah hampir sepekan pemukiman mereka masih dilanda ketinggian air banjir. Itu mulai bervariasi di mana memang di Kecamatan Manggala ini ada dua blok yang tergenang air banjir, itu blok 8 dan blok 10. Untuk di blok 10 sendiri ketinggian air banjir itu bervariasi, ada yang 1 meter juga maupun 1 meter. Dan beberapa warga pun masih ada yang memilih bertahan di rumah mereka sambil menunggu tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi dari rumah mereka. Baik, terima kasih Yoel Yusvin atas laporan Anda. Kita harapkan semoga banjir segera surut sehingga para pengungsi bisa kembali ke rumah. Terima kasih, selamat bertugas kembali.